Selamat siang. Balik lagi di Uni di Rusia. Главное, чтобы наладить коммуникацию. Hari ini kita mau ke kuburan alias ke cemetery alias ke makam gitu. Jadi kayak hari ini itu pas harinya neneknya Dennis ini meninggal gitu. Jadi kita mau ke kuburan. Dan nanti tak tunjukin kuburannya di Rusia itu kayak gimana sih kuburannya kayak di Rusia. Sama enggak kayak di Indonesia? Nanti tak tunjukin ya. Ya udah deh. Tak jalan dulu nih, udah di mobil. Gini loh, ini kalau waktu winter ya kayak gini. Nah yang aku serem tuh paling serem itu ini loh, apa ya, nggak ngerti aku patungnya kelihatan nggak ngerti aku. Kayak gini lah kuburannya. Itu mobilnya Dennis di depan sih. Serem sih, apalagi kalau datang ke sini ki waktu summer ya, waktu dingin juga serem, karena kayak papan nisannya itu ada kayak foto gitu, kayak kerasa itu kayak ngeliati terus gitu loh. Nah, is kayak gini. Aku sih ada video sebelumnya, lama sih, video lama. Jadi kalau summer gimana, nanti tak tunjukin kalau summer gimana. Thank you.
gini. Kalau kalau winter di makam. Kalau summer lebih kelihatan ya. Tuh. Nah, kayak gini nih. Kelihatan enggak sih? Permisi. Kayak ada foto. Enggak tahu kelihatan enggak. Gitu. Jadi, ginilah suasananya makam. Tuh, misal kayak gini lah. Tuh ada fotonya kan, serem toh. Jadi makam ini tuh dibangun tahun 1970. Jadi ini yang paling tua sih dari dua, maksudnya dari yang makam satunya gitu. Oh, misalnya kayak gini nih. Tadi ada yang orang kayak nyekar-nyekar gitu. Kayak gini nih. Kelihatan gak? Nggak serem. Serem tuh gara-gara fotonya, ukirannya. Jadi kalau foto itu mereka tuh kayak diukir gitu loh. Ada juga yang foto ditempel terus dilapisi apa gitu loh. Kemarin tuh waktu summer dulu itu pernah kita kayak order papan nisan. Dia dari ini loh. Dari batu asli, terus ini apa? Tuh kayak diukir tulis tangan tuh, misal kayak gini nih, cantik ya. Tuh nih sampah nih, aku cari Dennis belok. Ini bapak yang ngangkut sampah nih. Bentar, bentar, tanganku dingin. Aku pakai sarung tangan. Jadi kayak gini lah. Gini nih, tadi soalnya nggak pakai sarung tangan. Si, aku lupa kuburannya sebelah. Si, si, si. Aduh. Lupa aku, sisi kayaknya gak ujung-ujungan lagi. Nomor berapa ya? Permisi. Kuburannya emak-emak kok ngetenis kinangin dia. Lo lupa. Jadi ada kayak sektornya gitu loh, maksudnya tuh satu tanah gitu ada nomornya gitu loh, nomor berapa, di sebelah mana, kayak gitu. Ini contohnya, nah kayak gini nih, nomor sebelah sini areanya, gitu. Si. Ah, di sana sih, tuh mobilnya, tuh. Tapi aku enggak ini. Enggak ini ya. Enggak apa? Enggak mau ini. Enggak mau naik mobil tadi. Tuh, kayak gini. Tuh. Tuh. Ini suasananya kalau lagi salju ya. Contoh ya, kasih contoh nih, serem nih, ya nggak serem sih, ada fotonya, tuh kayak gini, si, aku kok ya lupa, pointer sih. Ini
yang dari batu itu kalau patung nisannya itu mahal, kayak marmer gitu. 4 kemarin sampai berapa juta, 5 juta apa 5-an ke atas lah. Jadi masuk itu sih Denis itu udah gitu. Kayak gini nih. Kayak gitu aja sih. Tuh, misalnya. Ini sih. Aduh. Jeblus. Jeblus. Jeblusnya dua lem. Tempatnya di situ tuh. Kita di situ. Ini sih. Ini sih. Jeblus, rek. Sudah, aku mau ini dulu ke tempat makamnya Mak Edenis dulu. Ya, permisi. Makamnya kuburannya di Rusia. Sekarang mau jalan lagi kita. Yaudah gitu aja. Nanti lain kali sharing-sharing lagi. Jangan lupa di Uni di Rusia. Oke. Okay.